Sebanyak 1.033 orang tewas dan sekitar 1 juta rumah hancur dalam banjir musiman di Pakistan. Angka korban tewas bertambah usai petugas menemukan 119 orang dalam 24 jam terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pakistan NDMA mengatakan lebih dari 2 juta hektar tanaman budidaya musnah, 3.451 km, 2.150 mil jalan hancur, dan 149 jembatan hanyut. Sementara itu, para pejabat mengatakan banjir tahun ini berdampak kepada lebih dari 33 juta orang, dan sekitar 1 juta rumah hancur. Menanggapi banjir itu, pemerintah mengumumkan keadaan darurat dan mengerahkan militer untuk menangani apa yang disebut sebagai bencana skala epik. Terlepas dari data imbas korban banjir, Provinsi Sindh Tengah bersiap menghadapi banjir susulan dari sungai bagian utara yang meluap. Sungai Sindhu atau yang dikenal Sungai Indus mengalir melewati provinsi tersebut dan dialiri puluhan anak sungai pegunungan di utara. Namun, banyak sungai yang meluap usai hujan deras dan gletser yang mencair. Pihak berwenang memperingatkan aliran air diperkirakan akan mencapai Sindh dalam beberapa hari ke depan. Saat ini Indus sedang banjir besar, kata pengawas bendungan yang mengatur aliran sungai dekat Sukur, Aziz Sumro, kepada AFP. Ribuan orang yang tinggal di dekat sungai diperintahkan untuk mengungsi dari zona bahaya. Orang-orang diberitahu sekitar pukul 3 atau pukul 4 pagi untuk mengungsi dari rumah mereka, kata petugas penyelamat, Umar Rafiq. Saat banjir melanda daerah itu, kami harus menyelamatkan anak-anak dan perempuan, tambahnya. Banyak sungai di sekitar daerah itu meluap dan menghancurkan bangunan dan hotel. Pemilik Wisma Nasirhan mengatakan ia telah kehilangan segalanya. Banjir telah menghanyutkan yang tersisa dari hotel, kata Han. Sementara itu, ibu kota Pakistan Islamabad dan kota Rawalpindi lolos dari banjir terburuk. Namun, penduduk di wilayah ini tetap merasakan dampaknya. Saat ini persediaan sangat terbatas, tomat, kacang polong, bawang dan sayuran lainnya tidak tersedia karena banjir, kata penjaga toko hasil bumi di Rawalpindi, Muhammad Ismail. Musim hujan di Pakistan kerap membawa kehancuran karena menyebabkan banjir bandang. Di sisi lain, musim hujan ini padahal sangat penting untuk mengairi tanaman dan mengisi danau. Banjir kali ini disebut setara dengan banjir pada 2010, yang tercatat sebagai terburuk dalam sejarah Pakistan. Di tahun itu, lebih dari 2.000 orang meninggal dan 1/5 wilayah negara itu terendam air. Sejumlah pejabat menyalahkan perubahan iklim yang disebabkan manusia. Mereka menganggap Pakistan menjadi korban dari praktik lingkungan yang tidak bertanggung jawab di tempat lain di dunia. Pakistan berada di urutan ke-8 dalam Indeks Risiko Iklim Global versi German Watch. Mereka mencatat daftar negara yang dianggap paling rentan terhadap cuaca ekstrim yang disebabkan perubahan iklim. Namun, perubahan iklim bukan satu-satunya penyebab banjir. Tindakan korupsi, perencanaan yang buruk, dan pelanggaran peraturan lokal yang mendirikan bangunan di daerah rawan banjir juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Sebanyak 1.033 orang tewas akibat banjir dahsyat yang terjadi di Pakistan. Badan Penanggulangan Bencana Nasional NDMA Pakistan jumlah tersebut terhitung sejak Juni tahun 2022. Dikutip Detik News, disebutkan sudah 119 orang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir di mana hujan deras masih mengguyur. Musim hujan tahunan ini sejatinya penting untuk pengairan tetapi dampaknya juga mengerikan. Otoritas setempat mengatakan bila bencana ini berimbas pada lebih dari 33 juta orang. NDMA menyebutkan bila lebih dari 2 juta hektare tanaman yang siap panen musnah, 3.451 km jalanan rusak, dan 149 jembatan hancur. Pemerintah Pakistan sebelumnya telah mengumumkan keadaan darurat untuk menangani banjir musim hujan ini. Para pejabat setempat mengatakan banjir tahun ini sebanding dengan banjir tahun 2010, yang tercatat sebagai yang terburuk ketika sedikitnya 2.000 orang tewas dan nyaris 1/5 wilayah Pakistan terendam banjir. Saya tidak pernah melihat banjir besar seperti ini karena hujan dalam hidup saya, ucap seorang petani setempat,
Rahim Basbrohi, yang berusia 80-an tahun dari Sukur, Provinsi Sindh. Pakistan berada di urutan ke-8 dalam Indeks Risiko Iklim Global, daftar yang disusun LSM Lingkungan Germanwatch dengan memasukkan negara-negara yang dianggap paling rentan terhadap cuaca ekstrim yang dipicu perubahan iklim. Perdana Menteri PM Pakistan Shehbaz Sharif membatalkan rencana kunjungan ke Inggris untuk mengawasi respons penanganan banjir dan memerintahkan militer negara itu untuk mengerahkan setiap sumber daya untuk membantu pemulihan. "Saya telah melihat dari udara dan kehancuran tidak bisa diungkapkan dalam kata-kata," ucapnya usai mengunjungi area Sukur. Kota, desa dan panen terendam air. "Saya merasa tingkat kehancuran ini belum pernah terjadi sebelumnya," imbuh PM Sharif. Pemerintah Pakistan mengumumkan keadaan darurat untuk menangani banjir muson yang dilaporkan telah mempengaruhi lebih dari 4 juta orang. Hujan lebat masih terus mengguyur sebagian wilayah Pakistan. Musim hujan tahunan sangat penting untuk mengairi tanaman dan mengisi kembali danau dan bendungan di seluruh anak benua India. Tetapi setiap tahun curah hujan juga membawa gelombang kehancuran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana NDMA mengatakan bahwa lebih dari 900 orang telah tewas tahun ini, termasuk 34 dalam 24 jam terakhir, sebagai akibat dari hujan muson yang dimulai pada bulan Juni. Para pejabat mengatakan, banjir tahun ini sebanding dengan tahun 2010 yang terburuk dalam catatan, ketika lebih dari 2.000 orang meninggal dan hampir 1/5 dari negara itu terendam air. "Saya belum pernah melihat banjir besar seperti ini karena hujan dalam hidup saya," kata seorang petani, Rahim Basbrohi kepada AFP di dekat Sukur, di Provinsi Sindh Selatan. Seperti ribuan orang lain di pedesaan Pakistan, Brohi mencari perlindungan di samping jalan raya nasional, karena jalan layang adalah salah satu dari sedikit tempat kering di lanskap air yang tak berujung.